Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Baik, yang terhormat pemateri kita Bapak Clifford Richard, saya ucapkan terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktunya untuk sharing knowledge pada kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nilai ibadah buat Bapak dan keluarga di rumah. Amin. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah bisa meluangkan waktunya dan bergabung untuk sharing knowledge bersama pemateri kita. Jadi untuk itu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas izin-Nya lah sehingga pada hari ini kita bisa dapat berkumpul live streaming by Zoom untuk bersama-sama mengikuti acara webinar dengan tema 3 days online course how to create company profile website. Kemudian Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa, perlu kami informasikan di awal bahwa seperti yang disampaikan pada Pak Moderator tadi, bahwa Fakultas Teknologi Informasi ini merupakan salah satu fakultas di Universitas 19 November Kolaka yang memiliki dua program studi, yakni program studi Sistem Informasi dan program studi Ilmu Komputer. Dan penyelenggaraan webinar kali ini untuk yang kedua kalinya tidak lepas dari peran dari para dosen-dosen dan juga mahasiswa. Jadi saya ucapkan terima kasih dengan para dosen dan tim dan juga mahasiswa yang telah banyak membantu. Kemudian apalagi yang saya lihat pada kesempatan ini, yang sempat hadir ini, saya perhatikan di partisipan banyak yang saya kenal nama-namanya. Baik, Bapak Ibu sekalian serta peserta webinar yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa teknologi informasi menjadi bagian yang paling penting dalam peradaban manusia saat ini hingga ke depan nantinya. Jadi kami di Fakultas Teknologi Informasi selalu berusaha dan berupaya mengembangkan diri dan menyesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi saat ini. Dan itu pun juga kita menyesuaikan dengan dinamika pengguna atau user, apa yang dibutuhkan oleh pengguna di luar sana. Jadi aspek dari sisi sumber daya manusia perlu terus diasah ke arah sana. Dan itu butuh kerja-kerja kolaborasi, butuh kerja-kerja semua pihak, seperti halnya dalam kegiatan ini, kegiatan webinar ini. Bapak-Ibu sekalian peserta webinar yang saya hormati, sesuai dengan tema webinar Fakultas Teknologi Informasi atau FTI Batch 2 kali ini, How to Create Company Profile Website. Jadi selama 3 hari ini silakan dimaksimalkan apa yang diberikan oleh pemateri, bagaimana bisa membuat website mulai dari desain database, desain backend dan desain front end ini, dan ini hanya dalam satu paket. Jadi sehingga menjadi satu website yang utuh buat perusahaan atau organisasi. Jadi lewat materi kali ini yang dibawakan oleh beliau Pak Kevin. Jadi saya pikir cukup banyak manfaat yang bisa kita petik nantinya. Jadi tolong disimak baik-baik. Artinya dengan adanya website ini sangat menguntungkan bagi perusahaan. Jadi tentu kita mempunyai peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi bagi perusahaan ini, jadi pelanggan yang puas akan terus menggunakan produk dan jasa kita pastinya. Nah, atau bahkan mereka bisa merekomendasikan perusahaan kita lewat mana? Nah, lewat apa yang telah kita pampang di website kita. Yang tentu itu pasti akan mendapatkan pendapatan bagi perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan-perusahaan yang memiliki website akan terkesan maju, profesional, dan modern. Jadi intinya seperti itu. Jadi ini semacam suatu pola komunikasi yang bisa diberikan lewat dunia digital. Jadi saat ini jika perusahaan Anda tanpa company profile, ibaratnya sama dengan anak kecil yang tanpa menikmati hidup, tanpa menikmati sebatang coklat gitu. Jadi ibaratnya Indonesia tanpa burung Garuda. Jadi apa yang bisa kita lihat? Jadi semacam sebuah brand. Jadi apa yang bisa kita branding untuk perusahaan kita? Jadi bagaimana membangun branding juga sangat penting bagi perusahaan. Nah, peran membangun branding juga bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan lewat website. Jadi banyak website yang desain secara khusus dan memiliki ciri khusus atau ciri tersendiri dari suatu perusahaan itu sendiri.
Jadi untuk itu branding lewat website juga memang perlu dan juga sebagai media komunikasi. Jadi company profile ini memang sangat penting untuk bisa dikenal oleh khalayak banyak di luar sana. Jadi kayak gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, serta peserta webinar yang saya hormati, jadi tanpa panjang lebar barangkali pada kesempatan ini, maka acara webinar Fakultas Teknologi Informasi Kolaka batch 2 dengan tema kegiatan 3 desk online course how to company profile website saya buka dengan resmi. Ya silakan diikuti dengan seksama dan kita akan ketemu pada kegiatan berikutnya atau batch berikutnya yang insya Allah akan dilaksanakan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri. Jadi mungkin ini adalah ketemu perdana kita. Ya semoga kita bisa ketemu di dunia nyata gitu. Jadi kalau saya mungkin tampaknya lebih bagus di dunia online daripada di dunia nyata. Kalau aja saya. Jadi nanti mungkin kita ketemu kapan-kapan insya Allah. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan diikuti dengan baik materinya sampai 3 hari ke depan, 2 hari ke depan. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.